Kondisi seperti ini, rumah panas, uang masih panas, gimana panas. Menurut bapak kian di tenganan, jek panas, jek began panas, kian ada hujan apa cek bin malih panas, began panas menurut bapak kian. Kira tu masih syukur tinggal di pedesaan, penempangan masih terbatas, hutan masih lebat, maka itu paling tidak sekeras panas di bagian di kota-kota. Kayaknya cuma seperti itu saja. Ya, kalau masalah hutan sih masih tetap belum kita gunakan pupuk kimia. Tapi kalau untuk di sawah, memang produksinya sudah menjadi kebiasaan untuk pakai seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita harus juga mengusahakan untuk memperkecil penggunaan kimia dalam rangka untuk memproduksi pertanian yang organik. Komen masalah beras di tenganan kemudian. Ya, itu memang ini merupakan hal yang aneh. Kita sendiri adalah merupakan petani pemilik. Dalam hal memiliki padi ini kita jual, tapi beras kita beli. Ya, inilah yang aneh. Oleh karena itu, kita punya pengharapan bagaimana kalau kita sendiri untuk mengolah sendiri, untuk tidak keuntungan itu diperoleh oleh orang lain, paling tidak untuk masyarakat kita di sana. Tapi sur menamul tu kena cuaca nak panas saja ni, jangan malu. Karena kita aku masih kayak dulu. Nah yang jangan lebas duang kampil. Jadi udah mau mangkin kampil. Lebas 126. Satu kampil. Ya 126 sing dari tawah. Pas. Cara beli di supermarket. Sebelumnya aku udah nih kan. Jadi udah harganya sebelum 26 itu kan mahal kan yang pun mulai.
pantes. Berat 20. Oh, berarti di 6.000. Okay. Boleh ini aja, Bu, orang-orang beras. Banyuwangi. Oh, nah. Beras Banyuwangi, nggih. Sami Banyuwangi. Artinya masih coba lah ker apa dana mengelola peti bahas, apa mungkin Bu Pimpinan sedang melinin tiang bahas gitu. Kali ya ini cocok nih kan. Nih sirah uning banyak-banyak. Nih 225. Kengkeng sih sebenarnya Iraga ngelah cari keliu, tapi tetep nu Iraga beli bahas uli di luar uli Banyuwangi ben. Kengkena ngerti Iraga sih beli bahas keluar selip Iraga konan ngelah. Coba Iraga ngelah selip pedi. Nah tu ide bagus tu plong. Kengkeng kari rapat dan ya timpal malu. Setuju cai. Nah setuju. Sawah, tapi kita masih beli beras. Kami tinggal di Tenganan Pegeringsingan, sebuah desa tua yang keberadaannya sudah tercatat sejak abad ke-11. Dari 917 hektar luas wilayah, 28% diantaranya merupakan areal persawahan. Ini hanya salah satu potensi yang kami miliki. Potensi lainnya adalah aliran sungai dengan debit 300 liter per detik. Apa semuanya harus dibiarkan begitu saja? Padahal kami juga punya koperasi dan endra. Kontak kami dengan Yayasan Wisnu inilah kemudian kita mendalami sumber-sumber daya alam yang ada, dan atas bantuan mereka juga kita mencoba membuat apa namanya hitung-hitungan, misalnya dari luasan sawah sekian itu berapa ton padi yang bisa dihasilkan. Nah lalu hasil inilah yang membuat kami sangat antusias dan optimis bahwa kalau kita mengelola mesin selip ini akan sangat menguntungkan
bagi masyarakat. Nah, ini sudah barang tentu melalui proses yang cukup panjang, ada dialog, ada sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga kami memutuskan untuk membuat SCC. Kita sadar betul bahwa kita tidak boleh menggantungkan hidup kita dari pariwisata, karena kita sadar pariwisata itu adalah bisnis yang sangat peka. Artinya dengan adanya bom sudah mulai kelabakan, ada virus flu burung sudah mulai kelabakan. Nah, oleh karena itu mengantisipasi kalau turis macet, kita awalnya itu mengadakan tukar hasil produksi. Oleh karena itu kita jual beras dulu. Harapan tidak bertambah tempat kita telah mengadakan berkali-kali rapat dengan klien desa dan anggota koperasi. Kita langsung meminta bantuan ke Yayasan Wisnu. Sejak pemetaan, jadi waktu pemetaan itu kan salah satu hasil yang diperoleh adalah mengetahui tentang potensi dan permasalahan yang ada di Tenganan. Setelah itu kami juga mengadakan pecaruan untuk mulai pembangunan, dan setelah itu kami mulai membangun. Listriknya itu berasal dari PLTMH, pembangkit tenaga listrik mikrohidro yang sudah kami buat. Sudah jelas ini adalah pembangkitnya dari air yang ada di sekitar sawah kami. Kita juga melakukan survei untuk penempatan rumah turbin yang diperlukan ketinggian dan alur tempat air tepat untuk buat bak penangguh pengendap atau bak penenang. Kami juga sempat dikirim ke Bandung untuk pelatihan mikrohidro tentang perawatan, pengoperasian, dan juga perkenalan-pengkenalan mikrohidro yang lain di Bandung oleh PT Cihan Winjuang Inti Teknik. Kami juga dicoba untuk memasang sendiri mesin turbin dan juga mengoperasikan sendiri mesin turbin
dan juga kami dilatih untuk menyeimbangkan panel-panel. Daya yang dapat dibangkitkan oleh apa namanya mikro kami ini sebesar 12.500 watt. Kami juga diajarkan untuk memasang peler untuk pemasangan. Kami dilatih juga dari buang dan setelah bisa kami langsung mengadakan percobaan penggilingan padi, ternyata berhasil. Setelah pembangunan dimulai, kami juga melakukan launching, dan kami juga sempat mengundang menteri-menteri yang mereka tidak bisa hadir, dan juga kami mengundang calon gubernur, bupati macam-macam, dan juga Pemda, PLN, LSM-LSM, desa adat juga kami undang. Kami sangat bersyukur karena launching kami walaupun tidak kehadiran Bapak Menteri dan juga Bapak Gubernur berjalan dengan lancar. Dengan julukan Tenganan ini sebagai desa republik, jadi mestinya orang Tenganan ini mampu bersuadesi, jadi tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dan memang kalau saya pribadi melihat kemungkinan itu sangat besar. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak muda ini siap tidak untuk mengelola sumber daya? Kalau mereka siap belajar, siap mengelola, saya kira Tenganan tidak akan kekurangan apa-apa. Sekarang kami sudah punya sendiri. Ya, Anda sudah punya sendiri sekarang. Hebat. Ya, baru hebat. Punya sendiri, Pak. Belum pindah, ya, ngasih tahu ini. Global warning. Secara tidak langsung kami sudah dengan pembangunan mikro ini, kami juga ikut mengurangi pemanasan global di dunia. Dengan adanya teknologi. Teknologi.